orang yang menyelisihi atau menentang tuntunan Nabi, tidak mengikuti sunnah Nabi dalam beragama, maka ia terancam dengan suatu fitnah atau azab yang pedih. Dia akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih. Orang yang menyelisihi sunnah Nabi akan ditimpakan kepadanya fitnah atau azab yang pedih. Nah, apa itu fitnah? Fitnah di sini maksudnya adalah akan ditimpa kesyirikan atau kekafiran atau kemunafikan atau kebid'ahan.